kita juga mengalami beberapa stasiun sempat ada air yang masuk gitu ya, tiba-tiba masuk, jadi kita sudah langsung siapkan, bukan yang kemarin, sebelumnya, nah ini yang sekarang sudah. Karena kalau air masuk, luar biasa ruginya untuk MRT, seluruh sistem kita itu akan rusak. Iya, peralatan elektrifikasi sudah dipasang gitu. Jadi saya sudah bilang, semua sistem itu by musim hujan tahun depan, kita MRT sudah mati. Oh iya, jalan terus. Enggak ada alasan itu kalau gitu, saya bilang. Cuaca itu harus bisa dikendalikan gitu, harus bisa diatasi gitu. Oleh sebab itu memang kontraktor kita instruksikan adalah sebisa mungkin mitigasi. Jadi sebisa mungkin itu diantisipasi. Jangan sampai dia menghambat. Ya, termasuk itu galian-galian kita kan kalau air turun banyak bisa menyebabkan longsoran, jadi harus ditutup di atas supaya nggak kena. Jadi, semua ada cara, harus ada caranya.